Pokoknya, kalau besok lu masih kencing kayak gini lagi, gue gak bakal temenin lu, Scooby. Scooby, Scooby mau kemana pelan-pelan? Scooby! Ayo! Au! Eh, hey, kau orang kenapa, ha? Itu Tuan Van Helen, si Scooby-Doo, kerjaan saya. Kau orang sudah tidak dijajah bangsa Belanda, masih saja bodoh. Masa sih kau orang bisa dikerjain sama anjing? Pertama saya prengsek! Wah, orang juga bodoh, udah tahu di comberan, menyemplung aja. Awas koi orang. Shit, Scooby, Scooby, shit, shit. Hei, bagaimana hasilnya? Oke, bos. Good, bagus. Hantu menir itu keluar dari dalam rumah tua ini. Scooby, itu siapa, Scooby? Setahu saya, Tuan Van Helen itu gak punya saudara atau teman. Nah, siapa dong yang datang? Scooby! Oke, pekerjaannya bagus. Oke. Anjing apa ini? Scooby. Kamu lagi. Kau orang apa lagi di sini? Enggak, Tuan. Ini Scooby mau main lari-larian. Jangan tertawa, ya, ampun, bos. Ampun, bos. Biar kami saling tampar aja, bos. Ya, bos. Kami saling tampar aja, bos. Boleh, tampar. Boleh. Lagi. Ayo, lagi. Lagi, lebih keras. Bagus. Kantong kayak sarung menawa, mansa, buncek gitu ya, nih, disun dah. Baru disun tangannya aja udah gak nahan. Bagaimana dicium dari atas sampai bawah, gak nahan. Sari kok suaranya man. Pak RT Doraemon. Tangi bangun, ada setan nantu menir. Bersih, gak kurang tidur aja. Ampun aku setan menir. Ampun. Bagaimanapun, Sugi itu kan sahabat kita, mah. Lu ngerasa kehilangan Sugi nggak sih? Ya iyalah, kita semua pasti merasa kehilangan Sugi. Kagak ngejar dia, takut sama muka gua. Sereman gua. Hey,
diuber-uber bocah. Telendah madang. Enak itu dagingnya. Ampun hantu setan menir, nyang noh aja bocah kencur itu. Daging sama tulangnya masih empuk. Ini mah udah alot, ini keriput. Cobain dah, cicipin ya. Ayo, ayo buruan dah. Ayam sorry, ngapa comeback sih? Pingsan. Hantu menir. Hantu menir. Menurut teori, makhluk apapun yang terjatuh, tersandung tong, dia akan pingsan. Yuk, yuk. Yuk. Mbih, mbih. Gua.